Pisang goreng, pemirsa, kuliner satu ini memang mudah kita dapatkan di mana-mana. Namun di Kabupaten Cianjur, seorang ibu rumah tangga mengkreasikan pisang goreng dengan aneka topping. Selain tampilannya yang menggugah selera, taburan beragam topping juga menambah cita rasa dari pisang goreng. Ini dia pisang goreng crispy dengan aneka rasa dan topping. Warna-warni saus dan taburan topping yang melumuri pisang goreng ini menambah penasaran masyarakat untuk mencoba pisang goreng kekinian satu ini. Ada 7 saus dengan berbagai warna dan rasa, siap menambah kelezatan pisang crispy ini. Seperti coklat, stroberi, green tea, dan tiramisu. Namun tak hanya itu, 6 topping tambahan seperti keju tabur, coklat parut, choco chips, almond, oreo, bisa dipilih sendiri oleh para pembeli. Ide membuat pisang goreng dengan aneka topping bermula dari hobi memasak Devi Sri Wulandari. Berawal dari hobi memasak hidangan pisang goreng untuk keluarga, lalu mengkreasikan pisang goreng menjadi kuliner yang lezat dan kekinian. Berarti ada berapa topping? Kalau untuk sausnya sendiri ada 7 saus ya, kalau untuk topping ada 6 topping di atasnya. Dalam sehari mampu berapa bokeh itu bikin? Kalau dalam sehari kita bikin mampu sampai 800 bokeh. Harganya sendiri per bokeh berapa? Untuk harganya per bokeh dari mulai 15.000 sampai 20.000. Agar mempunyai cita rasa yang khas dan maksimal, pisang yang digunakannya itu pisang galek. Pisang dipotong setelah dikupas kulit luarnya. Agar renyah, pisang yang sudah dipotong kemudian dimasukkan ke cairan tepung terigu, lalu dilumuri oleh tepung panir sebelum kemudian digoreng. Setelah kematangannya, pas pisang crispy ditiriskan dan siap untuk diberikan saus dan topping. Tak hanya pembeli dari dalam kota Cianjur, bahkan dari luar daerah turut memborong pisang goreng kekinian ini karena mungkin pisang goreng ini terbilang unik dan asing di mata para pembeli. Ya dari awal itu aja, tahu dari ide gitu. Udah berapa kali sih? Udah sering sih kalau udah tahu tempatnya mah. Gimana menurut Anda sendiri pisangnya seperti apa? Enak gitu, pisangnya lembut, enggak kasar gitu lah, enak. Kamu dari apa? Misalnya? Saya misalnya. Itu dari mana? Dari Curug Sukabumi. Oh, sengaja ya maksudnya? Iya, sengaja. Udah berapa lama jadi dari sana? Baru sebulan sih baru. Ya. Soalnya kan di sana belum ada ya, ini menatap kayak gini pisang. Ada toppingnya yang aneh gitu, kelihatannya enak lagi. Pisang goreng crispy ini dijual Rp15.000 per box untuk single saus, serta Rp20.000 per box untuk ekstra topping. Heri Setiawan, Bandung TV.